Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel video aku. Nah, di video kali ini aku mau ngadain unboxing part 2 seserahan aku yang sebelumnya udah pernah aku upload video pertama. Ini ada beberapa paket, ya gak banyak sih, tapi cukup untuk kita buka. Langsung aja kita ke paket pertama. Tapi sebelum aku lanjutin, jangan lupa klik subscribe ya. Nah, ini yang pertama adalah ini ada satu set make up ini dari Vocalure. Ini aku beli di Shopee resminya Vocalure. Yang pertama ini ada bedak, aku pilih nomor 1. Ini yang oil control powder matte, aku beli dengan harga 45. Ini bedaknya, dan ada dapat untuk tap-tap gitu. Nah, next kedua ini ada blush gitu yang hand control, aku pilih nomor 2. Aku beli dengan harga Rp49.000. Kita buka aja langsung. Kita buka. Nah, jadi dalamnya seperti ini, kayak bedak tadi, cuma bedanya ini dapat 3 warna gitu. Kita taruh. Selanjutnya ini ada foundation, aku beli nomor 2. Ini yang oil control juga, aku beli dengan harga Rp49.900. jadi seperti ini bentukannya, desainnya seperti ini, dia pencet gitu modelnya. Kita pencet. Oke. Wah, nggak keluar guys. Ya udah, kita beliin aja. Kita ke barang selanjutnya, maskara. Ini yang volumizing mascara waterproof ya. Aku beli dengan harga Rp45.000. Seperti ini bentukannya. Elegan banget guys, warna hitam, dan kuasnya itu seperti ini. Kayak kuas biasanya sih. Next, ini ada concealer. Concealer ini aku beli warnanya lebih tua dari foundation tadi ya. Ini nomor 5, aku beli dengan harga Rp45.000. Jadi bentukannya seperti ini, seperti lipstick gitu. Iya. Nah, gini dia kayak lipstick pokoknya deh. Kita taruh lagi. Paket selanjutnya itu ada ini penggantinya pensil alis guys. Aku beli brown gel gitu yang lagi it's gitu, yang ada ininya yang untuk menggambar alis gitu. Aku pilih nomor 4 yang brown, aku beli dengan harga Rp35.000. jadi dia tuh seperti ini, kayak gel gitu bentukannya. Next ini ada lipstick cream. Nah, ini beda banget, packingnya warna putih sendiri. Aku pilih nomor 102, aku beli dengan harga Rp67.600. Kita buka. Tuh, dalamnya putih juga. Jadi seperti foundation tadi bentukannya. Nah, ini warnanya kayak nude gitu, cuman agak ke orange. Ini bareng-bareng ini aku beli waktu kemarin ngejar 12-12 guys ya. Lumayan lah, bisa hemat budget. Next, ini ada satu setel baju tidur gitu. Sorry guys, lupa ini aku dapat free kapas gitu dari Vocalure, kapas untuk kecantikan gitu deh, pembersih muka atau toner. Nah, ini pajama dreams ya. Ini aku beli dari Shopee juga, nama tokonya Eka88. Oke. Ini atas bawah baju celana, jadi bahannya tuh rayon gitu, busi friendly. Aku pilih 3/4, dan ini yang flower yellow atau nggak salah. Ini adalah apa ya, ini paket baju, ini satu set gamis gitu, gamis sama jilbab. Aku beli dari Zeskia Match Official. Aku pilih nomor atau ukuran S. Nah, jadi seperti ini dressnya. Yang aku pilih itu dress Lenina V gamis dengan harga Rp189.000. Jadi warnanya kayak navy gitu.
di tengahnya kayak ada aksen semrewing gitu deh, semrewing buka-buka gitu. Nah, untuk jilbabnya sendiri itu aku beli dengan harga Rp34.600. Ini sama dari Zakia Mecha. Ini aku pilih varian dari smoke gitu, ini segi 4 ya. Next, ini jangan ketipu sama dusnya karena dusnya udah aku buang. Ini ada sendal gitu, sendal slop. Aku beli dari Zodi Official varian mocha dengan harga Rp69.000. Jadi seperti ini. Karet depan belakang, dan ini bagian depannya tuh kayak kulit elastis gitu. Empuk juga guys, ini cocok banget bisa dipakai untuk acara formal atau non formal. Jadi jatuh. Next, ini eksklusif banget boxnya. Ini aku beli dari Lufri ID yang isinya adalah sebuah handuk. Kita buka. Ini handuk custom gitu ya guys. Aku pilih varian orange dengan harga Rp129.000, udah sama custom. Jadi seperti ini handuknya, aku custom nama aku dan juga doiku dan juga tanggal pernikahanku. Kita buka Lufri. Lufri lagi. Oke, ini warna orange. Kita print. Kita buka, aku buka dulu guys. Nah, ini biar lihat semuanya. Nah, ini halus banget dan ini bordirannya juga rapi. Sayang banget sih ini bordirnya warna putih, coba warna coklat mungkin makin cakep kali ya. Selesai video unboxing dari aku, ini adalah barang-barangnya. Terima kasih udah nonton, terima kasih, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Terima kasih semuanya, bye bye. Jangan lupa dibeli ya untuk referensi. Bye bye.